rada kos guys, jadi bisa nyanyi dikit menghibur bete. Lewat aja Monas. Next kita akan datang ke Monas dan kita akan naik ke atas. Malam Minggu biasanya ramai di Monas. Tuh, delman-delman sudah mulai berjajar. Di siang hari apalagi nanti sore atau menjelang malam pasti penuh deh. Dengan wajah baru dan di depan lagi perbaikan halte Sarinah, jadi kita tidak bisa transit di Sarinah. Ditutup deh Sarinah.
jadi lebih bagus. Ngantri. Ngantri busway-nya belum ada. Mana sudah siang, takutnya keburu tutup. Nanti pulangnya kita naik kereta api deh. Ya. Macet. Macetos. Si Komo di depan. Si Komo di depan, guys. Like it. Macet seperti biasa. Hecus depan deh. Penuh, guys. Penuh banget. Berdesakan. Weekend. Jadi pasti banyak yang belanja ini. Oh my god. Oke. Masuk. Udah sore. Jam 2:30 baru nyampe di gue. Sambil jalan. Tenang. Dan ternyata penuh banget. Kita naik eskalator aja. Ngadem. Ya. Sudah. Nyari apa ya? Kita nyari sesuatu aja buat pesanan. Ngeplok-ngeplok. Ya kan? Kita masuk. Aku mau cari baju-baju tidur. Kita guys, coba tidur dulu. Waktunya intern, belanja intern. Kita naik ke eskalator tinggi-tinggi sekali. Kiri turun, kanan naik. Gue pada kosong guys, jadi bisa nyanyi dikit. Menghibur bete. Nyari-nyari baju pagi. Lagi tempat batik. Batik. Semua batik. Pusing lihat batik. Ratus-ratus, beribu-ribu corak. Oh my god, bikin puyeng. Lihat batik. Agak guys. Bagus. Like. Batik. Kita lanjut ke bawah aja. Lewat parkiran. Tutup. Guys. Kita pulang. Sudah tutup, jadi kita lewat pintu samping. Suasananya banyak pedagang. Yan, ayo kita nunggu busway. Kita nyebrang sebelah sana. Kita nyebrang. Nyebrang guys. Si. Aduh, aku jadi lewat sini lagi ya. Sudah lama gak lewat sini. Sudah banyak perubahan. Oke. Kita lewat sini. Biasanya naik kereta
jadi sekarang nyoba pakai busway di depan sana. Zaman dulu masih ada metro mini, sekarang nggak ada, jadi sekarang ganti busway biar cepet. Kereta api lama transit, naiknya jauh. Kereta api, oh my god, naik kereta api atau busway? Kereta api atau busway? Perasaan busway deh, busway aja deh. Eh, yang haus, gue beli teh pucuk aja. Aduh si ibu loba duit nak, ngitung nak lila. Setoran. Oh setoran ibu? Oh iya iya iya, gak apa-apa nih di vlog aku, lagi nge-vlog. Sop ibu ah, Mei, si ibu. Yang 21 ibu, jangan receh semua ibu. Nah, pokoknya tadi gak kelar deh. Udah gitu ibu. Sok ibu, 21 ibu. Nah gitu ibu, thank you ibu. Kami-kami. Sama ya, yo 45. Aduh, berat. Beli air selesai, sekarang kita ngisi. Ini aja token busway. Naik kereta api masih malas naik turunnya, kita yang cari yang praktis aja. Naik busway guys, busway. Oke. Okay. Kehabisan token, jadi kita nyari sampai kolong. Kolong, kolong, kolong guys, yuk kita isi dulu deh. Oh my god, adek-dek ayo. Masuk, silakan. Pastikan gunakan lembar yang baik. Kita tunggu transaksinya. Kenaon deh, tekaluan. Tidak masuk. Coba deh, sekali lagi. Oke, okay, kita tunggu transaksinya. Dan struk transaksi Anda berhasil. Oke, okay, thank you bebek, selesai. Berhasil. My god, hey, bebek. Come on. Kita jalan. Cus. Suri, pinggir. Lewat kolongan. Menyusuri pinggir jalan, kita menuju busway transit. Akhirnya nyampe, maksudnya nyampe busway. Belum nyampe rumah guys, masih panjang perjalanan. Aduh, cerita seruku hari ini kehabisan token. Jadi aku harus lari-lari nyari mesin top up. Lumayan. Lumayan 500 meter kita harus jalan sampai nyusruk-nyusruk melawan arah jalan raya. Sok deh, yang penting aku dapat tongkat. Naik kereta api males, ngantrinya, nunggunya lama banget. Sekarang mas sudah tenang, naik busway tidak terlalu lama buat menunggu kendaraan itu dan tidak macet tentu saja dan hemat tentu saja. Oke, ikut aja perjalananku dan sekarang waktunya santai-santai. Dan di busway juga tidak terlalu padat juga. Dan tentu saja bebas pengamen. Oke, cus, ikuti perjalananku pulang terus. Sedikit cerita duka. Aku beli air. Air pakai jatuh entah di mana itu jatuhnya. Mau minum gak ada air. Malah gak ketahuan kemana jatuhnya, hilang deh air. Air teh manis tuh hilang. Ah, gimana jatuhnya? Oke deh, semoga berkah buat yang menemukannya. Gue haus.
sudah. Air hilang, asal dompet jangan hilang, betul banget. Kalau dompetku hilang, kita ada gue tetap bisa balik. Kalau dompetku hilang, gue tetap bisa balik. Gimana coba? Sudahlah. Kita yang penting selamat aja. Next kita jalan-jalan lagi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen yang oke. Gue tidak mau berhenti memandang pemandangan seperti ini. Like it. Cuma ini lagi macet. Jalan kita muter kita lihat dari dekat sunset di tengah kota. Lebih keren, lebih indah, tapi masih ditutup. Next kita akan hunting ke sini lagi. Kalau sudah buka tentu saja. Beneran, Hai. Keren. Masih di halte Harmoni, baru datang. Bisnya baru datang, kita menuju bis berikutnya. Okay, just ngantri again. Ngantrinya panjang banget. Sebentar ya, ngantri again. Ini perjalanan pulang. Coba lihat. Sampai tujuan, sampai rumah, dan tidurnya nyenyak, istirahat, pengennya istirahat. Akhirnya sampai di halte Kalideres lagi, dan ini jam berapa ya, pukul 7 malam, masih di terminal. My God, macet banget, malam minggu banget. Okay, kita keluar dari daerah busway menuju, kita naik angkot aja biar hemat.
kita lari menuju angkot biar tidak ngetemnya terlalu lama. Oke guys, oke. Bisa. Penuh bisa. Akhirnya nyampe rumah. Tapi masih di jalan. Oke. Ada acara main motor. Penuh dengan motor. Menuju rumah.